Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Kisah Perang Alam. Alhamdulillah, kali ini kita berada di majelis Sinau Surga. Wih, majelisnya wong-wong salafus soleh sing pengen deleng ataupun mirsani piye carane ben awak ingsun iki bisa merasakan setidaknya kenikmatan cinta lah akan hal-hal yang diberikan sama Gusti Allah. Karena memang surga itu hak prerogatifnya Gusti Allah. Namun apakah kita sebagai makhluk tidak boleh meminta hal tersebut? Meskipun kita ini bajingan, meskipun kita ini menurut orang lain merupakan orang yang buruk. Maka dari hal tersebut, di majelis Sinau Surga ini kita akan membahas mengenai beberapa hal ataupun fenomena yang sering terjadi. Dan kali ini alhamdulillah kita sudah kedatangan dengan poro sedulur kita. Monggo, Kak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk undangan yang dari Kisah Brand. Nah, di sini saya mau bertanya nih. Oke. Karena di YouTube ya, ini saya jujur ya, di YouTube di YouTube saya melihat ada fenomena grebek-grebek dukun santet ya, tentang santet lah pokoknya gitu. Nah, yang mau saya tanyakan itu santet itu apakah benar ada dan bagaimana cara untuk menyantet? Begini, yang pertama kita bahas berkenaan dengan masalah dukun. Dukun niku ku apa? Dukun itu dalam bahasa pondok disebut dengan duduk wiridan kanti tekun. Kita duduk semacam ini, hati kita mengingat Allah Subhanahu wa taala itu dinamakan dukun, duduk wiridan kanti tekun. Bedanya, mohon maaf. Di luaran sana ada seseorang yang memang mengamalkan keilmuan ini tidak berasal dari Syekh Maloyo Kanjeng Sunan Kalijogo. Ada beberapa serat keilmuan yang mohon maaf berasal dari jin. Yang mana kitab ini sudah ada sejak zamannya di Babilonia sana. Lah, berkenaan dengan masalah tata cara praktek santetnya, jujur ini ada santet yang bisa menggunakan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah dari Al-Qur'an bisa digunakan untuk santet. Jadi, ketika dalam diri kita ngapunten mempunyai semacam hati yang begitu marah, maka kemarahan tersebut bisa disalurkan. Cara menyalurkannya bagaimana? Bisa melalui yuyu, kepiting sawah yang kepiting yang ada di sawah, ataupun bisa melalui beberapa piranti lainnya. Ngoten, Kang. Itu tata cara yang sudah dipraktekkan di spiritual Jawa. Kalau dari saya nih, okay, mau tanya soal santet itu kan ada berbagai macam ya, ada yang tempat boneka, ada yang biasanya apa dari kotoran-kotoran yang barang najis lah ya. Nah, itu santet itu selain untuk membunuh, apakah itu bisa untuk hal lain? Contohnya misalkan untuk menghalangi jodoh atau apa? Kalau di dunia kayak gini kan biasanya untuk menutup jodoh orang, nah, itu termasuk santet nggak itu? Gini, aslinya ketika mohon maaf saya ini benci kepada seseorang, katakanlah namanya si Fulan. Saya memiliki data dari si Fulan, apakah namanya, alamatnya, dan lainnya. Lah, alamat tersebut yang saya pergunakan untuk mengirimkan energi spiritualnya. Sistem kerjanya, nanti saya mendatangkan sesosok jin, yang mana jin ini saya kirimkan untuk menguasai otak kirinya. Lah, ketika otak kirinya sudah dikuasai, maka saya tinggal mencari ubur ampe, mohon maaf, seperti paku, kemudian boneka saya masukkan melalui beberapa asma tertentu, dan asma itu nanti bisa tersampaikan melalui badan tubuh seseorang yang nantinya zat-zat yang ada dalam tubuh itu akan menyerupai paku dan lainnya. Lah, kalau masalah jodoh ini kan karena otak kirinya sudah dikuasai, jadi pikirannya selalu negatif hal-hal yang buruk. Seseorang yang pikirannya negatif, jin ini lebih mudah mengendalikan. Jadinya orang yang wajahnya mohon maaf begitu cantik, begitu semok bahenol, ini mereka sudah minder dahulu. Lah,
keminderan ini yang dimanfaatkan oleh jin fasik untuk membentengi agar orang yang melihatnya ini, wih dancuk, sajane ayo kok malah ngene, semacam itu. Oke. Nah, untuk selanjutnya bisa keren. Kenapa kok bisa santet itu terkena orang itu kalau tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala? Jadi santet itu memang kan segala sesuatu kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menurut saya. Nah, itu santet itu kok bisa terkena orang itu? Apakah orang itu memang salah atau gimana? Lah, begini. Yang pertama, kita harus memiliki hakikat yakin bahwasanya semua yang ada di dunia ini tidak lepas dari kuasanya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Loh, kemudian mengapa orang ini sudah al ibadah, sudah baca hizib sakron, hizib jilani, beberapa hizib lainnya kok masih bisa? Yang pertama, hal tersebut bagian dari ujian. Karena ada kelalaian sedikit, mohon maaf. Kadang orang baca hizib nasor, hizib sakron, pikirane masih ada wong wedok bae nol, wong wedok sing susune gedhe. Mohon maaf ya. Terkadang memang saya pribadi pas wiridan Robi ini makhlubung fang tasir wajabul qalbil mungkasir. Kelingan TikTok wedok susu gedhe kan lho. Diancuk iku. Lah, hal-hal semacam itu yang dimanfaatkan, celah-celah itu yang dimanfaatkan jin fasik untuk masuk. Jadi hal tersebut bagian dari peringatan. Le, kowe ku macamu kurang ngapik le. Atimu iki ku jenganu, kowe ngakali sok soleh padahal reti wong wedok enep sunan lah, semacam itu. Oh, berarti gara-gara itu ya bisa di dirinya sendiri. Nah, dari kehendak Allah Subhanahu wa taala masuklah santet itu ya. Lah, semacam itu. Kalau yang pernah saya dengar kan gini, santet itu dari salah satu orang lah saya pernah dengar itu, kalau mau menangkal santet itu kan harus tidur di lantai atau di bawah lah intinya. Yeah. Nah, itu apakah dengan kita cukup tidur di lantai atau di bawah itu sangat sudah bisa tertolak atau itu hanya sebuah apa makna kiasa? Makna sendiri. Oh, gini. Saya pernah ketika di Padepokan, guru saya pernah menyatakan bahwasanya di alam gaib ini jin ini sulit membedakan antara yang manusia sama yang hewan. Jadi diri kita ini ngasorno, mengasorkan seolah-olah jadi hewan biar mereka ini terkelabui, semacam itu tekniknya. Namun untuk beberapa sihir lainnya masih bisa mendeteksi. Namun orang-orang Jawa zaman dahulu, cara untuk menangkal sihir ataupun santet, ketika ada pintu, kepalanya di depan pintu, tiduran. Tujuannya untuk menangkal santet. Memang ada kalanya semacam itu. Biasanya orang yang mohon maaf sudah sakit hampir 1 bulan lebih, sudah usaha ini, kemudian belum sembuh. Lah, ketika dideteksi ternyata ada santet, caranya semacam itu. Tidur di bawah. Tapi untuk secara pasti, saya belum pernah mempraktekkan. Oke. Iya. Berarti itu insya Allah santet ditolak. Ditolak. Terus kalau untuk soal yang tadi, soal santet jodoh tadi ya, itu selain jin yang menguasai otak kirinya, itu kan dia minder pada dirinya sendiri. Iya. Nah, itu kalau misalkan minder pada dirinya sendiri, apakah orang lain tetap ada yang nafsu dengan dia? Gini, orang nafsu itu adalah, tapi hasrat untuk mencintai dengan nafsu ini berbeda. Kalau nafsu, saya pribadilah ketika melihat wanita yang cantik, semok, pasti ada nafsu pengen megang dan lainnya. Tapi hasrat untuk mencintai ini loh yang tidak ada. Karena orang, mohon maaf, ketika berumah tangga bukan hanya butuh kelon, tapi juga butuh kenyamanan. Kelon itu kan cuma berapa menit sih? 1 jam ya. Jadi masalah santet, saya sudah terjawab dari Kisabran. Berarti jika orang itu terkena santet, lebih baik introspeksi diri ya, Di. Karena kalau Allah tidak menghendaki ya tidak akan terkena santet, kan? Nah. Gini, saya ini lebih setuju ilmune orang Jawa. Ilmu orang Jawa itu ngolah rasa, ngatur hati. Jadinya hatinya selalu ditata. Kok Gusti Allah iso ngene mesti ono penyebabe? Itu malah ilmunya
orang Jawa, ilmunya orang tua kita yang perlu kita contoh, yang perlu kita jalankan. Kadang diri kita kan aneh, baru diuji sakit gini, hatinya gak diolah. Pasti menyalahkan orang lain, menyalahkan timnya, ketika ada kegagalan menyalahkan timnya, padahal kan kita harus ngatur, ngaji, olah rasa, semacam itu. Mungkin untuk penjelasan kali ini, mungkin sampai saat segini dulu lah. Nanti untuk beberapa penjelasan lainnya, kita akan rembukan lagi di majelis Sinau Surga ini. Untuk saudaraku semuanya, nanti insya Allah jika majelis Sinau Surga ini sudah cukup berkembang, nanti mungkin ada beberapa saudara kita yang sebagai admin akan memasukkan jenengan di majelis ini. Bismillah, kita sinau bareng akan semua hal. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika dalam hal ini mungkin ada beberapa ucapan ataupun tindakan saya yang dalam hal ini ternyata menyakiti hati jenengan. Kula nyuwun agenging samudra pangaksami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Kisah Perang Alam.